Halo, saya Robi. Selamat datang di YouTube channel jejakdosen.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jejakdosen.com akan memberi tips bagaimana cara mencari nilai akreditasi baik perguruan tinggi maupun program studi. Akreditasi ini adalah proses pengakuan yang sebenarnya menjadi salah satu variabel jika kamu ingin memasuki atau ingin kuliah di sebuah kampus atau perguruan tinggi. Nah, langsung aja, caranya sangat mudah, yaitu caranya dengan online. Kita buka browser terlebih dahulu. Kita buka Google atau Mozilla atau yang lainnya. Kemudian biar gampang, sebenarnya kita melihat dari situs atau website BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Tapi biar lebih gampang, kita cari berdasarkan atau menggunakan Google, yaitu ketik keywordnya Direktori BANPT. Oke, ini dia. Yang pertama ada program studi di paling atas, yang kedua adalah pencarian institusi. Jadi seperti yang diketahui pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2012 ke atas, setiap program studi harus sudah terakreditasi. Jika belum, maka program studi tersebut tidak bisa mengeluarkan ijazah kepada para lulusan atau mahasiswa yang ada di kampusnya. Nah, kemudian selain program studi, BANPT juga atau pemerintah juga mewajibkan bahwa institusi perguruan tinggi juga harus terakreditasi. Nah, bagi kamu yang ingin kuliah, untuk mencari apakah kampus atau program studi kamu sudah terakreditasi atau belum, nah, cara pertama adalah untuk mencari program studi. Oke, klik kanan di program studi di sini, kemudian akan tampil alamat websitenya, sebenarnya banpt.or.id /prodi/pencarian-prodi. Nah, Anda bisa lihat tampilannya di sini, ada masukkan perguruan tingginya, di sini ada filteringnya, ada program studi, kemudian di sini ada jenjang stratanya, baik diploma S1, S2, S3, profesi, spesialis, kemudian wilayahnya, ini wilayah sesuai dengan kompetensi yang ada, nomor SK dan seterusnya. Nah, contoh saya ingin mencari akreditasi program studi informatika yang ada di tempat saya mengajar, yaitu di Universitas Bandar Lampung. Oke, saya ketik keywordnya Universitas Bandar Lampung. Oke. Kemudian saya cari prodinya informatika. Oke. Nah, di sini akan Anda dapatkan informasinya bahwa Universitas Bandar Lampung perguruan tingginya program studinya teknik informatika ini terakreditasi B. Di sini tanggal kadaluarsanya adalah tahun 2020 bulan November, gitu ya. Nah, Anda bisa menjadi perhatian, wah, akreditasinya baik, Anda bisa masuk ke teknik informatika di Universitas Bandar Lampung. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara melihat institusi. Di bawahnya ada program studi, ada pencarian institusi, Anda bisa buka. Institusi ini adalah program akreditasi secara keseluruhan, secara lembaga. Jadi kalau tadi Universitas Bandar Lampung memiliki program studinya informatika dan seterusnya, tetapi kalau untuk yang kali ini secara garis besarnya universitasnya yang diakreditasi. Nah, sebagai contoh saya menggunakan atau mencari kampus, misalnya saya ingin mencari kampus Universitas Indonesia. Soalnya Universitas Bandar Lampung baru keluar akreditasinya B dan belum terupdate di direktori ini. Sebagai contoh saya masukkan Universitas Indonesia di filteringnya. Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Nah, ini dia. Ada filteringnya juga yang bisa Anda gunakan. Universitas Indonesia peringkatnya A atau akreditasi nilainya A. Kadaluarsanya dari akan habis di tahun 2022. Atau kita cari yang lain, Institut Teknologi Bandung. Nah, ini dia. Teknologi Bandung.
Nah ini dia juga terakreditasi A. Memang kampus-kampus besar rata-rata itu terakreditasi A. Oke, mungkin itu cara singkatnya. Sebelum Anda masuk kuliah, Anda harus cari dulu proses atau nilai akreditasinya agar Anda tahu kualitas dari perguruan tinggi yang Anda ingin masukkan. Dan pastikan ketika Anda ingin berkuliah, pilihlah jurusan atau kampus yang sesuai dengan keinginan Anda. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya di jejakdosen.com dan visit my blog di www.jejakdosen.com.